sebab apa yang lecturer bagi kat kita tu walaupun sikit, tapi dia punya pulangan yang kita dapat sekarang ni memang tak berbelah bahagi. When you try your best but you don't succeed. When you get what you need. Sebab itulah kenapa saya tukar daripada print, grafik ke printing, because masa buat final untuk diploma show, saya menghadapi kesukaran dalam print out, terutama sekali on color. So I nak discover why is it happen. So I ambil keputusan untuk masuk printing. Bila isi form tu sama degree tu, perasaan penting dia rasa macam nak cuba benda baru yang rasa macam rare lah. First choice untuk masuk UiTM art and design tu adalah untuk mempelopori apa printing teknologi. Tanya dulu saya apply grafik, tapi printing pilihan apa saya pun tak ingat lah. So dapat kat printing. Tapi tak apalah, cakap Tuhan dah buka jalan, tinggal kita lah nak jalan ke, nak berlari ke, nak patah balik. Jadi saya ambil keputusan untuk berjalan. Masa mula-mula ditawarkan kos printing ni, benda first yang terfikirlah macam printing tu apa? Mula memang tak tahu. Mula first year memang tak tahu. Tengah cari lagi kat mana diri saya dalam dunia printing tu. Ikutkan masa first year tu, resort raya pun agak teruk lah kan. Macam kat animal lagi lah. Dia mencabar saya sesuatu. I sekarang dia, I a bit down semua. I tak tahu macam mana nak jalan mesin. I tak pernah buat apa-apa. Daripada titik itulah, saya mula untuk berusaha. Sehingga saya berada sekarang. Banyak benda yang kita belajar. So, benda tu jadi interesting. Mula saya rasa saya tak sedar benda tu. Tapi individu tersebut yang macam membuka minda, membuka fikiran untuk kita terima bidang ni lah. Cara lecturer tu menerangkan, dia bawa kita pada mesin tu sendiri. Tunjuk proses daripada pre-press ke post-press tu kan. Pengetahuan tu ni lah, tambah lah banding daripada tak tahu apa kan. Kebanyakannya mereka ni friendly, dan bila kita jumpa saudara personal, dia, kita boleh berbincang dengan dia macam kawan. Jadi kita tak ada rasa takut nak bagi tahu apa masalah kita. Setiap kali masuk kelas dia, buat saya rasa nak ke depan. Tapi kelas saya, saya tak rasa nak ke depan. Dan bila kita nak pergi pun dia bersedia untuk kita. Macam mana sebagai seorang ibu lah, bagi nasihat. Tak terbalas budi dan jasa dia orang. Semua aplikasi yang lecturer pernah ajar ni, saya gunakan sebaiknya, boleh saya ingat sama diri dia. Semoga berkat dia orang tu, dia orang mendapat sesuatu dari Ilahi. Jadi saya nak berterima kasih kerana mempengaruhi diri saya untuk terus stay pada printing. Dia orang marah saya, dia orang maki saya, dia orang baling assignment saya. Tak pernah rasa bosan. Yang telah menjadikan saya seorang yang malas membaca buku jadi rajin baca buku. Graduan yang boleh diharapkan, walaupun saya tercampak dalam bidang yang berlainan, tapi saya berjaya survive dengan ilmu-ilmu yang dia ada. Bagi sokongan untuk teruskan dalam printing department. Memberi saya pengalaman. Bagi memori yang best-best. Ilmu yang sangat-sangat bernilai. Yang saya fikir takkan saya dapat kalau saya belajar dekat lain. Memberi semangat. Satu-satu semangat yang banyak bantu membimbing saya, walaupun mulut dia setengah tu yang tak boleh cover makan dalam tu, tapi rasanya itu yang beri semangat kot dalam diri saya untuk lebih kenal apa itu printing. Terima kasih banyak kepada semua lecturer-lecturer printing. Terima kasih. 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 Terima kasih.